Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di Yulia Fatimah YouTube channel. Nih itu aku bakal ngasih tau ke kalian tentang bagaimana sih caranya kita mendownload aplikasi Canva. Nah, tapi di sini tidak berbayar. Nah, yang kita ketahui kan aplikasi Canva itu kayak berbayar ya. Kayak ada tarifnya gitu, kayak misalkan kita pakai stiker dan sebagainya juga. Nah, dan di sini kita langsung aja yuk ke caranya. Di sini tuh kita langsung masuk aja ke aplikasi Google Chrome ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita itu cuma langsung ketikin aja Happy Mood. Nah, dan aku tuh udah download gitu Happy Mood ini. Nah, kalau kalian belum tuh, kalian bisa langsung klik aja ini apa yang atas. Kemudian di sini kalian klik yang download. Nah, karena aku udah download, jadi aku bakal langsung kasih tau aja. Nah, depan itu di sini ada Happy Mood. Nah, dan kemudian setelah itu kita tunggu. Jadi Happy Mood itu adalah sebuah aplikasi ataupun platform di mana di dalamnya itu banyak banget aplikasi yang mod gitu, ataupun kayak aplikasi yang emang asli yang berbayar tapi sudah didesain jadi kayak gratis gitu loh, teman-teman. Nah, kemudian kita langsung klik aja di pencarian itu. Nah, dan di sini tuh kalian juga bisa nyari yang lain-lainnya nih. Kalau aku, karena di sini aku mau cari yang Canva, kita langsung klik aja yang Canva. Nah, kemudian kita klik. Nah, dan aku tuh udah unduh ya, teman-teman. Jadi di sini aku bakal kasih tau aja ke kalian. Kalau kalian mau unduh, kalian klik aja yang unduh. Di sini aku udah unduh nih aplikasi Canva-nya, dan kita langsung klik aja. Dan biasanya itu seperti pada umumnya bakal diarahkan ke email dulu. Kayak misalkan kalian tuh disuruh ngisi email ataupun dengan Facebook kalian. Nah, dan di sini aku udah. Nah, maka tampilan awalnya itu setelah kalian ngisi email tuh bakal kayak gini. Kita langsung klik aja. Nah, dan di sini tuh semua kirimannya tuh gratis. Gratis semua ya, biasanya mah ada beberapa kayak berbayar gitu. Nah, dan kalau di sini tuh benar-benar gratis tis semua. Nah, untuk mencobanya di sini aku bakal nyoba salah satu. Kita langsung klik aja coba yang edit. Ya, di sini itu sebagai contoh aja ya. Nah, kemudian kita tunggu yang di apa namanya ilustrasi gitu ya, di ilustrasinya tuh. Di sini tuh biasanya kalau misalkan kayak berbayar tuh ada kayak gambar apa ya? Gambar mahkota gitu. Nah, dan di sini tuh sudah tidak ada semuanya. Jadi benar-benar gratis semua dan bisa digunakan. Dan kalau misalkan kayak penyipinnya juga itu tidak akan muncul tulisan kayak berbayar seperti itu. Nah, dan sangat gampang sekali ya. Nah, dan itulah tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe juga ya. Dan aku akhiri, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.